Apa kata ustaz? Apa kata ustaz? Apa kata ustaz? Al Habib Ali bin Muhammad Al Hafshid Al Mukhtamiyah beliau berkata, "Wahai hamba Allah, aku wasiatkan kepada kalian semuanya dan kepala diriku untuk bertakwa kepada Allah. Manusia yang beruntung adalah manusia yang patuh dengan hukum-hukum dengan hukum-hukum takwa dan dia hidup dalam zahir dan batinnya dalam lambang-lambang kemuliaan agama takwa yaitu patuh terhadap apa yang telah Allah perintahkan dan Meninggalkan daripada Allah larang, sesungguhnya itu takwa adalah satu-satunya jalan untuk menyampaikan manusia kepada ridho Allah. Itu adalah cara yang mengumpulkan atas segala bentuk kebaikan dan segala bentuk anugerah daripada Allah. Maka barang siapa yang melazimi takwa maka akan dikumpulkan bagi dia seluruh kebaikan dunia dan akhiratnya. Dan dia akan hidup dalam barakah takwanya zahir dan batin. Kemudian kamu semuanya telah diberikan taufik oleh Allah, diberikan anugerah oleh Allah di bulan di mana Allah telah menghamparkan jamuan kemurahannya, jamuan kedermawahannya, jamuan ampunannya. Dan telah Allah membuka, membukakan di bulan ini simpanan-simpanan yang berharga daripada kebaikannya. Dibuka pintu-pintu ihsannya. -pintu Berapa banyak telah diturunkan dari awan-awan kebaikan Allah, kemurahan Allah di bulan ini, pada hati yang kering, kelontang, pada hati yang tandus, maka dengan berkat itu semuanya menjadi subur. Semuanya, berapa banyak orang-orang yang udah tenggelam dalam kemaksiatannya? Kalau bukan karena kemurahan Allah dan ampunan Allah seperti di bulan ini, maka tentu neraka Jahim menjadi tempatnya nanti di akhirat. Karena itu, bulan yang penuh berkah ini, bulan yang malam-malamnya, menjadi terang benderang dengan ibadah dan dia mulai siang harinya. Manusia berbahagia dengan taat kepada Allah, banyak mereka berzikir, banyak mereka membaca Al-Quran, dan mereka semuanya berpuasa. Maka begitu besar daripada kebahagiaan yang menghasilkan kebahagiaan itu, kebahagiaan yang abadi ada di surga Darussalam. Ada manusia bahagia mungkin di dunia, saudara tetapi terbatas di dunia setelah keluar di dunia dalam keadaan sengsara selama-lamanya. Tetapi di bulan Ramadan bagi orang beriman yang mereka tadi itu kegemarannya ibadah, dzikir seperti malam ini insya Allah Taala maka kebahagiaan di malam ini akan menghasilkan kebahagiaan yang abdi sampai ada di surga Allah insya Allah. Bersyukurlah kepada Allah wahai hadirin. Atas ini nikmat yang telah dibentangkan oleh Allah. Berusahalah dengan maksimal kamu untuk memperbanyak amal soleh. Maka sesungguhnya buah daripada balasan amal soleh itu tetap dicatat dan diikat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir, amal kamu semuanya tidak akan sia-sia. Semua zikir kamu per huruf itu dicatat dan nanti akan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga, lindungilah diri kamu di bulan yang mulia ini daripada melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya, bulan yang mulia dilipatgandakan juga di dalamnya dosa orang yang berbuat kejahatan, sebagaimana dilipatgandakan di dalamnya pahala orang yang berbuat kebaikan. Jangan main-main. Bulan Ramadhan memang banyak ampunan Allah. Bulan Ramadhan memang pahala dilipat gandakan. Tetapi, bagi orang yang tidak menghargai, bermaksiat kepada Allah, jangan disalahkan kalau kamu tidak diampuni oleh Allah. Jangan disalahkan kecuali diri kamu, kalau kamu mendapatkan dari amal maksiat kamu yang remeh, mungkin menjadi dosa yang menggunung nantinya. Karena itu, berhati-hatilah, daripada kamu melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan mencalonkan diri untuk merasakan adab Allah yang pedih fa lam wal bihi fi an karena sesungguhnya orang yang tidak peduli meninggalkan perbuatan kebohongannya ucapan kebohongannya, maka Allah pun tidak peduli sekalipun dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya nggak tercatat puasa, walaupun dia niat puasa. Kenapa? Mulutnya tetap bohong, perbuatannya tetap bohong, mulutnya tetap menipu, perbuatannya tetap menipu. Maka orang yang demikian ini adalah tidak diperdulikan Allah sekalipun ia menahan lapar dan haus dia tidak akan mendapatkan pahala itu semuanya tidak mendapatkan ampunan itu semuanya benar-benar setan telah berupaya untuk menipu kelompoknya yang merugi kenapa untuk nanti di hari kiamat dia supaya menjadi orang yang hina nantinya karena itu hati-hati jangan tertipu dengan setan Jangan kamu teruskan lakukan maksiat di bulan ini. Berhati-hatilah daripada musuh utama kamu, yaitu setan, yang selalu dia menghiasi perbuatan maksiat seakan-akan menjadi perbuatan hiburan. Perbuatan maksiat adalah menjadikan kesenangan. Mintalah selalu pertolongan Tuhan kamu daripada tipu daya setan, hilah daripada setan, dan itu semuanya akan menjadi racun. Daripada amal-amal kamu, daripada ucapan-ucapan kamu, daripada niat-niat kamu, jangan tertipu. Kadang-kadang setan mau menghiasi kamu, pakai serban kamu. Tapi di situ kamu menjadi orang yang sombong. Kenapa? Menghina, meremehkan orang yang lain. Dakwahlah kamu, tapi di situ kamu ternyata dengan nafsu menghancurkan orang lain, menfitnah orang lain, hati-hati, jangan tertipu dengan setan. Kadang-kadang banyak orang yang katut dengan ini tergelincir dalam masalah seperti ini. Ketahuilah bahwa bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang akan mengiring, orang-orang yang memakmurkan, bulan itu dengan amal soleh, ke surga, yang penuh dengan nikmat.